Oke, rek. Nah, ini lantai ini, nah, dia sama aja. Dia cair. Tak boleh pakai kayu penarik, memang takkan lepas ni. Okey, dia kena pakai besi pelik dia. Tarik ya. Okey. Ha nah, ni. Sekarang saya macam mana? Apa benda. Okey eh. Ni pasal hujan ni pasal tu sana tu tak boleh buat sangat, tapi lantai je lah besok. Lantai je lah boleh siap kan hari ni insyaAllah. Cuma yang lain tu nanti yang tepi-tepi dia kena repair lah besok. Nampak raya ni memang tak boleh nak buat apa pasal hujan ni. Tepi-tepi dia nanti. Okey. Nak lihat simen pun dah bancuh, apa pun dah bancuh, paksalah kita bantai dekat sini buat batu sungai. Buat batu sungai ni mudah. Ni mudah dah nak buat ni. Kita dalam lagi sambung. Nampak bila kita buat dia, kemas dia sikit. Sekarang adalah tambah-tambah sikit supaya bentuk-bentuk dia tu. Nah, ni kita lasah dia. Okay. Batu jangan makan batu. Okay. Kalau macam ni. Ni batu ni. Okay. Kalau kita buat macam ni. Ni eh. Nah, maknanya batu ni makan batu. Okay. Patutnya kita buat. Belokkan dia sikit. Maknanya batu tu macam tu. Batu tu macam tu. Kan. Kita belokkan dia sikit. Supaya. Jangan nampak batu makan batu. Okay. Batu ni. Kalau kita. Tu. Memang sangat mudah. Kalau kita nak. Buat batu. Memang. Memang tersangatlah mudah sebenarnya. Kalau yang batu kecil-kecil ni lah. Kecil-kecil lah. Tak main jaring lah. Bila tak main jaring ni. Mudahlah. Mudahlah dia punya tu dia. Kalau nak buat kolam pun macam ni lah, lebih kurang. Ibaratkan ini dalam kolam. Oh, boleh juga. Ini kolam mini tu kan. Dalam kolam tu buat bentuk batu macam ni. Kalau yang mana baru belajar tu, buatlah bentuk dia macam ni. Markkan dulu. Makan dulu. Lepas tu buat ya. Batu ni
kalau nak buat planter box pun untuk keliling apa, untuk keliling dan landscape pun, kalau nak buat atas tanah pun gini juga boleh tak macam ni. Ni eh. Ha. Mana besok aku kena potong lah bawah ni. Potong je, masuk je selit kan. Angle dia. Kan? Mana tak nampak besi tu kan? Dah ada. Kau kena scraper sudu besi. Tak. Ni sedap ni. Sudu ni sedap pakai. Sebenarnya kalau orang tak faham ni, macam mana nak buat bentuk-bentuk batu kan. Pergi dekat jeram tu. Okay. Kita amati batu tu. Bentuk-bentuk dia. Bentuk dia sebenarnya jangan jangan bentuk-bentuk pelik. Okay. Bentuk pelik bukan yang macam contoh batu tu ni bentuk pelik ya. Biarlah bentuk yang biasa buat je. Kalau batu besar bolehlah saya tunjukkan macam mana, tapi nak buat batu ni jadi jangan kita sudu tu melayat. Ya. Satu, dua. Tu dia. Dia punya apa? Dia punya tip dia untuk sudu. Jangan melayat macam jangan tarik macam ni. Kita terus angkat dia. Buat batu ni memang apa, memang mudah sangat nak buat batu. Batu ni dia dah kering sikit kah, kita tulah balik. Nampak dia ada air. Dia ada air. Mungkin besok pagi kita touch up sikit. Sebab batu ni kalau nak tacap-tacap tak ada masalah. Batu dia akan nampak okey je. Kalau kayu, kalau nak tacap masalah. Perlukan ada pengalaman dan skill. Kalau tak memang payah. Kalau tak ada pengalaman kan nanti dia nampak cacat. Kalau batu, kalau kita tacap balik tak ada masalah. Jangan cat je. Kalau cat ada sikit masalah lah. Macam saya dekat chimney tu. Tahulah Mak Salih ni kan. Kepala dia. Time dah siap tu okey. Dia suruh cat. Lepas tu. Dia cakap. Batu tu. Dia rasa macam. Ada dua. Nak juga saya ubah. Tak tahulah kenapa. Nak saya duduk lama sana kat genting ke apa ke tak tahulah. Dia tak tahu. Bos saya tu kalau extend waktu, maknanya gaji saya extend. Bukan. Dia tak tahu. Di genting. Bos saya bagi gaji ini, sekali dengan orang. Kalau bukannya 2-3 ratus, 6-7 ratus juga untuk saya satu hari. Sebab kalau saya ni, saya tak ada waktu nak berehat. Okay.
macam di Cameron Island ni, saya akan simen dia, saya akan stop simen 2.5. Ini kan dalam setengah jam ni. Maksimum pukul 3 lah. Pukul 3 tu kalau saya baru stop simen tu, maknanya pukul 6. 6.30 kan baru saya habis. 3 jam. Okey. Ini masih basah lagi. Terpaksa saya korek. Korek je. Memang terpaksa. Korek je. Sama ada boleh siap ketuk ke tak boleh ke, korek je. Kalau tak boleh siap ketuk, besok lagi tampal lah. Nipis-nipis lagi. Sebenarnya kalau tampal lagi besok, lebih cantik. Sebenarnya. Saya kikis je mana yang tu. Ya, bagi dia kasar. Supaya bila besok tacap balik, dia mudah lekat. Senang lekat. Tak ada licin-licin. Kalau nak buat garis-garis pun tak ada masalah. Boleh juga. Tapi sebaiknya kikir macam ni lah. Kalau sebab ni hujan ni, dia lembab je. Memang tak boleh kering ni. Saya akan tunggu sampai jam 6.30. Kalau tak boleh juga, tak apa lah. Ya, halal lah. Esok lagi touch up je lah. Okay. Tak ada masalah. Korek je, slow-slow macam ni. Kalau tengah lembut macam ni, korek dia kena hati-hati sikit. Okay. Hati-hati sikit korek dia. Supaya dia tak pecah. Sebab saya, kalau saya tak puas hati, saya akan balut je. Dia ni lantak lah. Banyak simen ke apa ke. Tapi jangan bimbang. Memang saya tiap-tiap tempat yang saya buat, saya akan beli simen lebih. Simen berapa sen sangat lah. Lebihkan dalam 5-6 beg pun tak apa. Okay. Saya ambil buat tu. Okay, alright. Nak fokus. Senangkan hati. Memang memang hari ni ngam-ngam. Dah tinggal sikit lagi. Ngam-ngam bancuhan simen yang kedua, bantai yang jaga hujan. Tak apalah. Sebab benda ni aturan Allah. Apa yang kita boleh buat, kita buat je. Okay. Asal apa yang kita buat tu mestilah ada kualiti. Okay, alright. Terima kasih. Berat-berat hari ni. Line terlalu slow. Okay. Ni saya tengah tunggu ni. Okay. Macam saya cakap tadi kan. Okay. Bentuk batu tu mestilah bentuk batu natural. Semula jadi, biasa kita lihat bentuk-bentuk dia. Okey. Nampak ni. Okey. Okey, batu ni, okey, nanti potong ah, zap. Barat dia, dia berpusing boleh. Macam tu. Dia tak makan batu sebelah ni. Jangan macam tu. Dia punya lorong dia, letih. Maknanya batu ni macam makan batu ni. Okey. Ini dia. Saya nak memotong ruas ni, ruas buluh ni. Agak keras sikit tapi boleh. Slow-slow pakai pisau grab tu yang tajam tu. Saya boleh, tak ada masalah. Ni hujan ni tak boleh buat apa. Jadi buat ni lah. Buat okay, buluh ni bagi siap complete. Okay.
Alright, walaupun dia macam ni, ni masih boleh lagi dikikis supaya dia jadi macam ni. Alam ni. Dah. Okey, kita gosok kita pasir nanti. Langam. Mani bulu ni cantik ni, bulu ni. Ya. Nampak. Pangkal pokok tu kan dah ganting kayu tu. Okay, nampak dia punya tu dia. Nampak bila dah ada objek bawah dia nampak kemas kan. Macam inilah keadaan dia. Okay. Kalau rumah-rumah taman ke apa ke yang taman yang tak berkonsep ada pagar, baguslah buat ni. Ini buat aksesori. Buat tu. Kalau ada masalah anjing ke, buatlah kecil sikit. Okay. Kalau tak ada apa, buat je macam ni. Tak ada benda. Okay. Dia ni macam bentuk batu ni sangat penting. Dia punya tu. Supaya daripada bawah tu sampai ke atas. Yeah. Dia punya bentuk batu tu mesti nampak seketul. Janganlah nampak tu. Nampak saya ada yang tinggi rendah ni. Dia tak tu kan. Ada tinggi rendah. Jadi jangan buat lurus macam pemaris. Nanti bila kita color, kita akan nampak benda tu. Wah, masalah ni. Masalah dia nampak macam pemaris. Okay, nanti akan datang nanti dia buat sendiri. Okay. Dia akan potong ni. Masukkan besi angle kat sini kan. Masuk macam tu. Tu ikut dia lah. Saya dah buat part saya. Okay dah. Saya nak start mengikis. Saya nampak tu sikit. Jadi bila tua ni, dia simen dalam ni. Sesiapa yang nak tengok lah kan. Ni kalau gloss tak boleh dia kan. Jadi macam tu. Naik kala dia. Okay. Alright. Terima kasih. Dia mengikuti saya, live saya. Ini benda ni hanya untuk perkongsian. Ni ilmu lah. Sebarang soalan nanti saya dah balik ke. Dah relax ke, dah mandi dah apa. Tak ada cergas sikit. Lah, semua saya akan balas. Okay. Yang tetap akan balas juga. Walaupun saya like ke apa ke. Tapi tetap juga. Okay. Dalam dia gini lah. Ada sikit. Ada sedikit kelompong. 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 Dia duduk. Nampak sangat nampak sini ni lebih ni buah. Okey, kita dah cara saya potong ni ikutlah. Pakai pisau pun boleh, pakai sudu simen pun boleh, tak kisah. Mana yang masih lembut lagi tu jangan potong macam ni. Okey,
nanti dia tu nanti dia pecah. Okey, gosok aje macam tu. Gosok aje. Macam ni. Lembut lagi pasal hujan. Jadi dia lambatlah. Okey, longkang jaga. Longkang dia ni. Yalah, dia nampak macam batu yang duduk sesebelah. Bukan ditindih batu. Batu biarlah nampak koman batu biarlah dia nampak rupa batu. Batu sungai ni dia ada, macam saya ada koleksi yang ni gunakan cat. Okey, pakai pigment ataupun seni warna pun ada juga kaedah dia. Tapi pakai seming color ni apa macam ni dia rumit sikit main dengan warna. Kalau macam batu yang licin color coklat tu kan, tu batu sungai yang licin tu, tu kena pakai itulah, kena pakai semen putih semen putih lah. Okey, bila dia dah macam ni kan pakai glove, masa tu dia lembab lagi ke apa glove. Okey, gosok dia, lepas tu tekakkan tangan tu dekat semen kan, pop 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 pop, pukul je. Okey, ambil sikit tabur, gosok kalau kurang air gosok. Tu pun boleh. Tapi dia nampak macam batu licin je lah. Selepas dia dah tu, 1-2 biji boleh lah kot. Kalau dalam tempat kawasan air terjun, kalau buat air terjun 1-2 biji boleh buat macam tu. Okay, dia dah tu, kita ambil dia dah keras, besoknya tu kita cuci dia pakai asid simen. Cuci dia. Okay, supaya dia bertukar color. Color krim-krim coklat itu. Okay, itu satu kaedah. Lama dah saya tak buat, last kali tahun 2006. Last kali di Genting juga, di Gotong tu. Kat rumah keluarga Ling Gotong. Belah Istana Hinggap, Sultan Pahang. Kalau masuk belakang sekolah, dia masuk dia dekat tu. Sekarang ni simpang dia sebelum, kalau sebab jalan dia one way kan, selepas Setabak tu, di Gotong tu, lepas pada Setabak tu, dia simpang dia belah kiri. Masuk dalam tu ada guard. Kita perlukan ada permit. Kalau kita ada bekerja dalam tu, kita ada surat pengesahan. Parah sikit macam tu, payah nak masuk. Siapa ada masuk Istana Hinggap tu, dia pagar dia tinggi, tingkap pun tinggi-tinggi. Tingkap dia tinggi-tinggi, yang panjang tingkap dia. Itu bukan masjid, itu Istana Hinggap. Dulu saya buat sebelah tu, sebelah pada Istana Hinggap tu. Owner tu dia nak buat berapa? 4 tingkat. Jadi dia tak mau melawan tuanku. Maknanya dia korek dalam tanah untuk bilik jacuzzi dia apa semua. rumah tu dia korek lagi dalam tanah 2 tingkat.
Kalau tak dia nak naik kan 6 tingkat. 2 di bawah. Alah 4 di atas. Jadi kena rumah tu paling susah sekali. Pasal dia ada Tok Sami dia. Nak approve pembuatan satu batu tu kena panggil dia. Okey. Ngam. Nanti mau batu macam ni saiz. Okey, memang kena saiz dia gitu. Tak boleh lebih terkurang, jauh sangat tak boleh. Susah rumah tu, lama buat kat rumah tu. Landscape dia. Tu masa saya kerja di tu, company tu kat Seremban. Mula-mula sekali saya kerja dengan company tu kat Seremban. Dia memang pakar bab-bab air ni lah. Kolam renang ni memang dia pakar lah. Saya pun belajar dengan dia sistem penapis air. Dan memang saya dapat daripada dia lah, daripada syarikat dia, apa kata nama dia. Okay. Air lalat ekor ni letih tu. apa saya bekerja tu, sama saya bekerja tu, saya naik motor je 2-3 hari. Saya turun balik. Kalau stay sana, saya tidur dalam kontena. Saya stay dalam kontena. Inilah terusnya sebabnya saya lah cerita penting tu. Aduh lalat ni sekor ni. So apa saya kikir ni ya? Sebab nak bagi dia cepat kering. Kalau saya tak kikir ni dia lambatlah sikit. Bila dikikir macam ni, dia cepatlah sikit. Okay. Ni sangat lembut lagi. Kalau contoh kita nak buat dia lubang je tu kan, terus je cucuk macam tu. Okay. Saya ni malas saya nak buat banyak-banyak sangat lubang-lubang tu. Saya mana dan je kan. Okay. Kalau nak buat tak nak buat tak apa. Yeah. Saya suka sangat.
ni sebab saya tambah pasal dekat sini tak ada line ni, jadi batu tu jadi seketul dekat sini, dia putus jadi macam pelik. Sebab saya tambah ke kalau tak, tak yang tambah, tambah dia ni je supaya tangga ni dia punya dia tegak sikit. Cantik ni. Kalau dekat bawah kena siram air dulu eh, dekat penyambung ni kena siram air dulu. Gambrel ni saya bancuh simen tu cair sikit, berair sikit. Ha, tak apa lah. Kalau tak dia boleh tercabut ni. Ya. Yeah. Ha. Ketuk dia pun agak-agak macam semalam lah, macam saya tunjuk tu yang tegak. Tidurkan sikit. Suara anak tadi. Dia masih kecil lagi, tak minat buat. Tak sekolah ni, saya bawa lah. Uminya sekolah, jadi ikut saya lah. Tak apa dia main ni. Okay. Nampak ni, dia retak ni. Tak, sini. Dia tak ada masalah. Kalau dia nak pecah pun, pedulikan. Kalau dia contoh dia pecah kat sini kan, ambil. Tak payah ni, tak payah kamu. Okay. Dah ada. Cantik. Ini sebab semalam saya dah kikir, tapi saya tak perasan, tak ketuk. Ketuk malam. Tak tahulah promo-promo iklan ni letih betul. Sejak dia keluar dia bloknya kita punya live. Sakit betul. Dia Telkom ni pun satu masalah agak dia punya iklan dia. Dia dulu ada blok kita punya tu iklan dia. Apa? Menangi hadiah sampai 150,000 ke apa tak? Malah saya nak baca. Sertai masuk tu RM3 sebulan ke seminggu ke apa ke saya pun tak tahu. Minta maaf je lah, ini semua judi saya, memang tak ada lah. Nasib baik kontrak. Nak beli telefon cash ni segan lah sikit, jadi sambung je lah, ambil bayar bulan-bulan RM50, RM60. Tu je lah. Lepas tipu baru 2 tahun sekali, lepas tipu baru. Dulu saya ambil tipu free je, 2 tahun aja dia suruh sambung kontrak, dapat tipu free. Dapat tipu free tu dah kerja. Dia tak nak kita keluar kan. Tapi tak adalah tipu yang mahal tu. Yang murah tu je. Hari saya ambil bagi anak saya. Berapa eh? 600 eh tipu ni. Customer 10 tahun ni. Okay, ni ni cair kan, dia ada air. Tak apa, tarik je macam tu. Ni tarik je macam tu. Biar je, nanti kan kita ketuk kan dia jadilah bunga dia tu. Janganlah kita risau ya. Tak payah risau, kita buat je.
Kita buat je. Korek tu. Okey. Selamat, kita start lah. Dah eh. Ya, tak ada apa, sama je. Ni. Tengok cara potong kat sini. Sama je. Mana-mana. Okey. Alright. Okay, live kita hari ni terganggu. Okay, dekat tu dekat line sangat slow, tak boleh nak live. Okay. Saya getuk macam ni je supaya dia jadi untuk nanti besok bila kita bersih, kita bersihkan apa, boleh tengok lah besok. Okay, tu je lah. Minta maaf lah kita hari ni terganggu. Okey, selamat pagi. Okey, pagi ni lah awal. Okay. Yang kalau macam semalam tu, okey, macam saya semalam ni tak nak tunggu kering kan? Okey. Pagi-pagi datang. Tapi kena ada ni. Kena ada binatang ni. Saya cuma duduk ada. Ini tengah. Okey. Pakai ni pun boleh. Okey, yes. Yang dia. Pada tu mabuk. Dia akan jadi. Kalau macam saya lah semalam, tak nak tu, tak nak tunggu kan. Kalau semalam tu saya tunggu pukul 6 juga lah. Jadi kita nak tunggu pagi ni kita buat macam ni. Ada masalah, tapi kalau di tempat panas sini tak ada masalah rasanya. Kalau hujan ni, hujan pun tak ada masalah, tutup je dia akan keras juga. Tapi kalau di Amberan Island ni kena bijak asyik kena, sebab di Cameron Island ni memang inilah. Siapa nak tahu, saya memang suka sampai tempat kerja sebelum pukul 8:30. Okay. Saya memang suka mana-mana tempat. Kalau lagi awal lagi bagus. Okay. Kan anak belum sekolah kan. Sebab isteri saya awal pagi dah pergi. Inilah buat sarapan untuk anak-anak tu. Gitu lah. Kita nak minum. Kita nak minum. Dah bagi makan minyak ikan, minyak zaitun, vitamin C, antibody. Lepas tu kita nak makan minyak. Okey, keluar. Memang awal lah. Memang awal pagi. Nampak.
bila kita cat ni, okay, dia punya penyambung ni sangat penting. Sangat penting. Tapi kalau kita dah biasa main benda ni, binatang ni mudah. Ingat pagi ni tengok kan, okey saya nak buat ni tu kan, apa paku gajah pagi, tengoklah sampai tahap mana yang boleh, sebab hujan dia ada tembias, tengoklah kat sana dia punya tu. Paku gajah ni dia punya campuran simen dia nanti ni satu bag simen biasa, satu bag simen biasa, pasal kita nak dia agak kasar juga, satu bag simen biasa, setengah bag satu beg simen gam, setengah beg simen biasa. Ya, ini campuran dia. Ni paksa tu memekak-mekak sekejap. Okey, Muhammad Yusri Kefli Johan Muhammad Syarif Muhammad Syaril, ini lah dah ada batu, dah ada apa bersih, lepas tu dah ada kerusi kat sini nanti, mungkin anda ni minta sekejap sikit lah, ini salam pengenalan ni, sebab saya dah lama tak main sini ni kan, rumah pun dekat, tak apa lah. Ni duit sayur ni. Gosok je, okay. Tentu sampai siap, okay. Alright, nanti yang kita buat. Pakai wajah kan? Tunjuk semula. Okay. Alright.
Kita entam sajalah. Entam sajalah labu. Kita buat batu. Batu mundur. Ya. Itu tu. Buat hujan ni. Dah. Pening kepala. Hujan. Kita buat je lah. Batu yang diikat untuk jadi blok macam ni. Tak payah nak apa sangat lah. Yang di susun-susun je. Hujan tak payah buat apa. Nak buang simen buk sayang. Siapkanlah ni. Macam alah batu yang kita tu tak dah lorok dah. Kita belasah ajalah. Di atas dia nampak rata sudah untuk orang bertenggong. Ha, 9 panggil bertenggong. Ha. Okay. Ini ada kunjungan sahabat dia daripada Johor datang ke Cameron. Tinggallah sekejap tempat saya buat ni. Muhammad Siddiq. Lamalah dia ikut grup Simin. Belasah. Asal nampak batu sudah. Tak payah mikir sangat. Pun gitu juga. Ya. Buat je bentuk-bentuk macam batu mundur. Kalau kreatif buat macam ni, macam-macam boleh buat. Ni. Lah ni. Apa? Nak buat dinding rumah ke apa ke, macam-macam boleh buat. Ni. Tampar je macam ni. Tapi kalau dinding rumah yang bercat tu kena. Kalau tak nak hack pun tak apa. Tapi kena pasang jaring juga lah. Kalau tak nanti tanggal dia. Lama-lama kena pula rumah tepi jalan kan. Lori susah lalu, bas ke apa ke. Lama dia akan tanggal. Tunggur dia. Okay. Ini dia. Ini kira macam konsep Inggeris. Lama tu dalam. Dalam apa. Kena juga kan. Dalam landscape kan. Kan dia macam dia punya batu-batu tepi-tepi longkang ke apa ke. Ha, macam ni ya. Ha, okay. Buat dia. Okay. Kita tengok kan apa. Kalau nak lagi satu tip dia. Okay. Kita nak buat tu. Okay. Ha, garis je tengok. Ha, okay. Macam ni kan. Ha. Ha, ni satu. Ni satu. Okay. Okay. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji. Ha, cantik tu. Ha, okay. Alright. Benda ni mudah je. Simen dengan pasir je. Tak payah takut. Apa? Pasir. Ha, kalau kita nak buat macam pelik sikit, nak nampak dia ada batu kecil terselit, ha, buat eh. Buat je macam ni. Tak ada salah. Ha. Ha. Kita bentuk je lah. Okay. Ha.
bentuk batu tu pula. Okey. Macam ni lah. Mesti logik. Ha, kat sini ada kecil sikit pun tak apa. Bentuk dia tak sama dengan yang depan tak apa, sebab batu ni kalau kita tengok sekeliling dia berbeza. Sekeliling batu bukan. Oh, kita tengok sekeliling batu original. Ada. Ha, dia takkan sama. Okey. Ha, dia ada. Boleh balik awal lah. So lagi pergi tengok tempat baru lah. Butterfly, Butterfly Garden. Oh ya, yeah. Saya terlupa nak telefon bos tu. Cakap besok nak tengok dia punya tempat. Pukul 8:30 kot. 8:30 ke? Pukul 8 ke? Okay, dia tempat dia. Besok. Okay, nak telefon sekarang lah. Pacat hijau. Pacat hijau ni lama dah ikut saya kan. Tak tahulah nama dia apa. Besok kalau dia tak panjang umur, besok kalau saya nak doa dia, takkan nak sebut pacat hijau kan. Yang marah gurau-gurau. Ha, tapi memang betul. Takkanlah ya Allah ya Tuhanku, kau tempatkanlah sahabatku yang bernama pacat hijau ni di tempat orang-orang yang soleh. Salah juga kan. Dan saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam ni. Tak ada malas saya nak apa ni. Saya belasah je ni. Simin pun bergerai ni. Dia hampir mati. Tambah simin pun pun gitu juga. Lagi satu dia punya ni, kapak ni tadi basah kan. Ha, simen tu dia menarik balik naik ke atas. Ha, tu lah simen. Nama dia simen basahan. Apa ni, main slow. Saya nak saya pun apa yang ada. Oh, sini kena slow sikit. Tarik dulu. Okey, sentulah layarnya. Okey, jadi kalau dah tak perasan ni boleh berbolek ni. Slope sikit. Kita slope dia. Kita slope sikit je. Okay. Kalau basah-basah macam ni, tak tertekan dia. Ini tu insyaAllah kuat ni.
Sebenarnya kalau buat batu ni tak payahlah kita nak memikir sangat sebenarnya. Sebenarnya lah kalau nak buat batu ni tak payah memikir sangat, buat je belasah je ya. Apa dia nak jadi jadilah. Okey. Belasah je. Ada apa masalah nak buat batu ni, nak pula nipis-nipis macam ni kan. Tapi bentuk dia tu nampak. Kat sini dia jadi okey sikit lah. Belakang batu tu gitu. Masih lagi belakang batu tu gitu je lah. Macam ni kan buat bunga cantik pun tembok rumah tu kan, antara jiran tu pun cantik juga plastiknya ni. Plastiknya tu batu kena kreatif sikit lah, buatlah apa itulah. Kalau nak buat poket-poket pun tak begitu cantik. Contoh ni tak. Buatlah tempat lampu kat sini, kat dinding. Kan lampu kan sekarang dah banyak pattern kan. Buatlah wiring dia siap-siap. Kita bajet kat situ. Kat situ lampu. Jadi, kita tu lah. Kita reka lah macam mana pun lampu tu kena ada kat situ. Kalau hujan saya biar aje, tutup je macam ni kan. Nanti tacak apa, tacak kemudian nipis-nipis pun tak ada masalah. Apa tentu je lah, buat macam mana, tutup je lah pakai kertas simen. Tapi yang ni saya selamatkan lah. Okay. Yang ni jadi macam ni lah. Yang ni sama je lah, buat lain. Tu yang macam ni ya. Jangan lurus macam tu, tajam. Ada belok kat sini, nanti kita bulat kan, tak ada masalah. Okay. Lagi satu, kalau nak buat pun tak ada masalah, simpang tiga. Kalau simpang empat tu dia buruk sikit lah nampak dia. Tarik je macam ni, buat pokok. Kita buat pokok ni macam tak cun ni. Tak boleh lah, tak ada masalah, boleh tutup. Tarik je luas tak apa. Batu kan, batu pula luas tak apa. Ni sepang empat dia nak dielakkan. Kalau kita bantai ni mesti ada simpang lagi. Okey. Maknanya
ni ni. Okay. Kita buat tunggul tu kejahlah sikit. Semana pun. Dan okey ni nah yang ni tak ada masalah sangat. Okey, macam ni bentuk dia sikit sangat, tutup sikit di sana. Okey. Ini kita buat. Okey. Ini. Ah dah. Siap. Dari sana. Tinggal nak korek-korek aja. Baik. Nanti ada simi lebih nanti. Okey. Ni nampak eh. Kalau buat dinding rumah apa kan, saya nampak dia ada gap-gap macam ni, tak ada masalah, besar pun tak masalah, tapi jangan terlalu besar macam ni pun okey lagi, tak ada masalah, tapi jangan banyak sangat macam ni besar. Okey, asal dia tak perasan cermin, tapi tak ada masalah dia punya tu dia. Okey. Ha. Okey aje. Kurang-kurang kalau dapat selamat ni, okey dah hujan. Mana sana. Kita tutup payung. Ha, sana tutup canvas ni. Okey je. Alok ni saya suka pakai pisau ni. Dia punya alok ni. Ni kalau nak buat tembok ke apa ke, tinggi macam ni pun dekat depan rumah. Lepas tu atas ni sambung buat macam pagar ni pun okey, cantik. Masalah nak buat ikut lah macam ni. Dia punya tu. Kalau yang bucu sudut kan, okey, kalau boleh memang kena boleh, kalau sudut kena batu tu ngam nampak gigi pusing macam ni kan. Jangan kita buat terbelah kat sini, biar dia melintas tak apa. Okey, tu baru dia nampak macam seketul batu. Tapi kalau kita buat macam pasang mozek sambung sekerat tu, tu tak berapa ngam lah. Titik dia. Kalau nak buat tembok kolam air terjun pun cantik macam ni. Yeah. Memang cantik macam ni. Kalau bentuk bulat susunan dia macam ni buat pun cantik. Kalau nak buat kolam air terjun ni, ini kolam dia lah.
selesai. Okey, pagi ni nak buat live sikit. Tak saya hari ni tak ada buat kerja simen, semalam pun cuti. Tak boleh nak cuti saya. Okey. Macam ni ini masih lagi ada empat macam. Keras sikit kan, okey. Sebab saya simen ni hari Khamis tu hari empat kering kan. Jadi kalau jadi macam ni, jadi ni lah cara dia. Ni kena gosok macam ni, dia akan dek. Jangan risau. Bila cat nanti pagi dah memekak. Ini cara nak selamatkan. Kalau tak ni kena tutup. Kena tutup semula, kena buat semula. Jadi, selamatlah benda ni. Bila kita kena buang yang, tapi kena ketuk juga. Masa dia lembut tu kena ketuk sikit. Ya. Okay. Bila kita datang iyalah. Kena buang yang mana yang tak kuat. Yang mana bentuk tak cendek. Kena buat. Untuk rupa batu. Okay, alright. Aku pun inilah dia. Hari ni nak buat kerja ni je, biasa-biasa je. Tak nak banjir simen hari ni. Tak tahulah. Semalam jumpa Tengku je. Malam Tengku. Tak ada jumpa orang malam. Tapi memang saya kalau bercuti duduk relax je kat rumah. Bila start kerja kan, memang saya memang tak selesa duduk kat rumah dan nak bekerja. Makluman ni Zen macam ni kan dia lembut ya. Okay. Kalau pantai benda tu dia akan masuk, dia akan masuk sendiri. Kan saya pun gambar je lah. Okay, alright. Okay, ni simen ada lebih kan? Buat kecil-kecil je.
bukan besar-besar pun, ni kecil je batu dia. Mudah je nak buat. Sangat mudah. Kalau kita ikut bunyi ni lah. Okay. Buat je bentuk dia lebih kurang. Okey. Ya, kita temper lagi. Sini lebih ni. Sebab saya bajet-bajet juga ni. Tengok ada lagi lebih. Belas hari. Besarkan dia sikit. Kau rumah lah. Kau rumah ni ya, erat tu tak buat tu. Nantilah kalau ada simen lebih ya, kalau ada simen lebih, jadi ya, buat je lah sikit. Kalau tak ada lebih simen, tak ada lah. Yeah. Okay. Belasah je. Belasahan. Belakang dia. Jadi tutup batu. Kan tambah lagi sikit. Lagi semen sikit tu. Tambah sikit-sikit berbagi. Sampai habis. Alright. Ni ada. Saya tambah-tambah sikit kan. Saya tunjuklah. Dia batu tu memang dah ada kat sini. Tak ada masalah lah untuk saya buatkan. Sebab saya bancuh simen untuk 3 biji batu ni kan. Itulah dia. Okay, lepatlah sikit. Main-main punya batu. Ini namanya batu main-main. Buat je batu ni. Dan jadi batu. Jadi batu. Tambah aje sikit-sikit. Kali ni dia punya campuran dia. Simen dia memang kau lah. Pasal nak habis ni kan.
Korek dia pun sama juga. Kalau batu kecil ni lebih pakai pisau lah. Pisau singgit tu kan. Beli kat DIY tu. Pisau singgit tu. Ha. Kalau batu kecil macam ni lebih baik lah. Kalau tak kuat pun pakai sudu pun tak ada masalah. Ketuk pun sama juga. Pakai je penyapu. Benda ni sangat mudah kalau nak buat apa. Ya. Kalau contoh kalau nak buat permukaan dinding kolam. Kalau kolam tu kita korek yang atas tanah tu, kita buatlah macam ni susunan dia. Tapi kalau kolam tu besar, buatlah besar batu dia. Kalau kolam tu besar, batu dia besar. Kita boleh gunakan tanah yang kita korek pada kolam tu. Tanah tu kita basahkan, lepas tu kita buat macam apa? Kita basahkan, lepas tu kita bentuklah. Kalau nak tuk jaring pun boleh, tak ada masalah. Tak nak tuk jaring pun tak ada masalah, tapi simen tebal lah. Tapi memang kena simen tebal. Yang permukaan-permukaan tu kolam, biasa memang saya kalau apa, saya memang simen tebal. Kadang-kadang saya akan apa, saya akan tinggalkan 2-3 biji batu yang tak siap untuk ni, untuk saya buang kertas simen. Biasa kertas simen banyak lah. Kalau kolam tu besar, saya kalau buat kolam paling sikit pun satu pallet simen lebih kurang dalam 45 bag. Itu paling sikit lah. Macam nak buat rumah kan. Betul saya cakap. Saya memang pakai banyak simen. Supaya orang yang saya buatkan kolam dia tu, dia tahulah, dia tahan. Super macam rumah ni. Dia tengok saya turunkan simen tu, beli simen. Simen biasa 16 bag. Simen gam apa bag beli tadi 6 ke. Bag. Dia pun tak kajut. Dia ni sebenarnya. Sebenarnya simen kena banyak. Kalau simen sikit tak jadi je. Nanti lama-lama esok dia mudah pasir macam ni. Simen ni kan ni. Sudut pak putih kan. Tak mahu saya. Saya nak simen saya gelap. Okey. Benda ni mudah. Ini besok orang ni nak mengetuk ni, kalau ketuk pakai hammer nangis lah sikit nak ketuk. Okay. Kalau ketuk pakai apa, mesin, okey je. Akan pecah seketul-seketul oleh kerana simen dia banyak. Kalau kita buat tu, janganlah kita kut simen. Simen tak berapa sen pun. Satu bag pun baru, hari ini pun baru RM18. Bag dia basah je. Tak payah nak bajet-bajet simen. Saya gitu je. RM16 bag simen. Tapi rasanya saya
keseluruhan. Kalau yang tak buang ni, okey. Sebab saya pun banyak buang simen. 16 beg tu. Okey, 2 beg buang. Korek, lebihan, ah gitulah. Saya punya simen. Kalau tu, kita korek tu kan. Kan kira juga tu. Pula pokok ni. Okey. Ini saya tunjukkan batu kecil. Ya, okay. Kejap lagi saya nak tinggalkan ni. Saya nak pergi sekolah anak saya kejap. Kafa. Tak tahulah. Dia suruh datang antara pukul 10 ke pukul 1 tengah hari. Dia cakap ada, ustaz tu cakap ada bantuan. Tak tahulah bantuan apa. Bagi duit poket ke untuk anak saya ke. Ya, sekejap. Saya sekolah pun dekat sekolah kafar dia. Sekolah kafar dia dekat dengan rumah saya. Tempat ni pun dekat juga. Bukan dalam 1 kilometer je. Mudahkan sekejap kan balik kan, mungkin saya singgah kedai cat dulu. Kedai cat ataupun besok je kedai cat ataupun petang nanti. Siaplah kepungan batu. Nak buat dalam landscape pun boleh. Ya, tak ada masalah. Kepungan tu. Tak ada masalah. Susun je batu-batu tu. Tak pakai batu-batu pun tak apa. Kutip je batu-batu apa pun. Tu. Kat rumah ke apa ke. Ha, belasah. Saya nak touch up ni bawah ni sikit. Saya nak bagi dia macam buruk-buruk sikit. Sikit je, sekejap je ni. Okay, ha, ni tak payahlah tengok sama je. Lebih kurang kalau tengok gambar pun okay je kan. Okay, alright. Okay, ni ni tuan rumah tak tolong buatkan ni. Betul. Ni sikit. Sebab bucu ni tinggi sangat, jadi buatlah bentuk sikit untuk tong sampah tu masuk cantik ya. Duduk kat situ. Okay. Dan ni paip daripada dalam ni, kanan paip. Dia nak tutup longkang ya, bagi rata je, senang. Tak payah ada longkang kat sini, tak payah ada penutup. Pasal ini pun payah apa ni. Banyak budak jatuh. Orang tua pun dia jatuh. Okay. Ha, yang sana tu, lantai sana saya dah touch up. Okay, sekarang tengoklah. Ah, touch up lebih kurang sama je. Ha, boleh nampak lah. Yeah. Okay. Ha, inilah dia. Okay. Yang ni nanti buat dia nampak. Nampak struktur batu. Yang kita tanam dalam simen. Macam tu. Banyak semen.
Pisang ada simen lebih. Dia dah, dah kering sikit kan. Sini. Bukitkan sikit. Bonjolkan sikit. Okay. Mungkin dekat sini saya akan tunjuk macam mana kita nak buat letak batu. Yang betul. Yang paling mudah. Sebenarnya kalau letak batu, kalau orang buat waterfall, kalau letak dia tu macam ni, macam ni, macam ni, kan? Dia tak jadi apa. Ha, bila cat. Jadi, letak batu ni saya tak ada tunjuk dalam kat sini. Nanti yang sebinyak ni saya tunjuklah macam ni, letak batu. Saya pun nak buat sebenarnya yang tapi dah lupa, dah keras, jadi tak buatlah. Ha, lagi satu, simen tu tak cukup keras. Itu yang saya tak buat. Letak batu ni, dia punya simen tu kena cukup kering. Baru kita boleh buat batu tu nampak pecah. Ada faktor cuaca, alam. Ya? Sebab letak batu ni, batu letak ni sangat penting. Dan setiap dia sangat penting dalam waterfall, buat air terjun memang sangat penting. Kalau tak, batu tu tak nampak best. Bila ada letak-letak, nampaklah best. Saya buat macam ni kan. Ni kita boleh tambah dia. Macam ni. Tambah. Sebenarnya kalau kita buat tebing kolam macam ni kan. Contohlah tebing kolam. Tanah yang kita korek dalam kolam ni, kita ambil sudu, kita hentak-hentak ke cangkul, ambil sudu simen. Okay. Lepas tu kita simen. Besok ke, pasal kalau dia tanah tu basah sangat, kalau macam tempat Cameron Island ni, kena tunggu besok lah. Kalau di bawah tu tak ada masalah. Simen cepat keras. Lepas tu, tampal je. Tampal je ikut bentuk. Lepas tu buat bentuk batu. Memang mudah. Okay. Ke atas. 2.5 inci, 3 inci ke atas. Yang kurang. Tu je lah. Beza dia. Kalau tak nak gunakan. Betul. Saya ni, saya tak niagakan ilmu saya. Ya? Saya tak jual. Saya, kalau ada orang nak, secara percuma. Ni lah cara dia. Video. Kalau panggil saya untuk mengajar, dia perlu bayar lah. Bukan bayar di atas ilmu tu. Bayar yang saya ajar. Ya? Kalau orang minta saya buat ke apa tu, kenapa mahal? Sebab saya bukan jual produk. Saya jual skill. Jual skill. Skill takkan sama skill. Okay? Sebab benda-benda yang benda-benda natural macam ni, dia payah nak cakap. Payah nak cakap. Kalau kita nak pertikaikan harga. Sebab benda ni atas skill sendiri. Masing-masing. Macam contoh. Kalau projek tu, barang-barang saja RM3,000. Kalau dia nak letak RM3,500, dia nak ambil upah RM500, kita pulang. Ya? Yeah. Tapi kalau
dia cakap barang 7,000. Kalau dia nak letak harga 15,000 pun tak ada masalah. Tapi dia punya skill tu kena power lah. Kena power lah. Kalau tak, jangan nanti orang rasa macam mahal. Mahal sangat. Okay. Macam saya. Saya buat live video kan harga market untuk kerja ni. Bila saya buat live ni, orang tengok. Orang tengok. Orang tengok boleh. Boleh belajar. Ataupun nak panggil saya pun tak ada masalah. Saya boleh pergi. Mana pun saya boleh pergi. Dekat Malaysia ni tak ada, tak ada masalah. Mana-mana saya boleh pergi. Dia macam ni kan. Macam ni contoh. Okay. Secara natural je, batu ni sekeping. Okay. Dia nanti dia sekeping. Dekat sini nanti kita boleh lah buat tu. Macam ni kan. Letak contoh. Letak tak boleh buat pakai sudu. Kalau kita buat pakai sudu, choose. Lagi satu, kita tak boleh buat dia time dia lembut macam ni. Kita buat time dia lembut macam ni, hancus. Ketak tu, ketak tu jadi kas, jadi jadi kaku. Jadi tak cantik. Keras sikit. Okay. Itu je lah dari saya. Jom, sekarang kita sambung. Okay. Salah. Okay. Ini. Cimin ada lebih. Ada lebih. Untuk menghidupkan kawasan ni. Ada lebih. Nampak eh. Okay. Batu ni. Satu, dua. Okay. Ha, bila dia bila nak sambung kat sini dia ada masalah sikit, nampak stick. Okey. Okay. Saya nak ajar sikit. Okey. Yang ini kita kita masukkan dia. Yang ni kita masukkan dia. Okey. Masukkan dia. Okey. Masukkan dia. Ni tutup lah. Sambung. Kita masukkan dia. Yang ini kita adjust sikit. Okay. Nampak. Sebab sini dia berlekuk. Jadi kena masuk juga kat sini. Kalau tak nanti air akan bertakung dekat sini. Okay. Cimin pun ada lebih. Supaya bentuk dia hidup, kena ubah lah. Tadi tu bajet-bajet sini macam tak cukup. Okay. Kena curi-curi sikit. Okay. Siapa nak buat lantai macam ni? Okay. Contoh dia nak buat sikit-sikit macam ni kan. Okay. Tak apa, buat sekeping-sekeping-sekeping sampai sampai apa? Sampai siap. Boleh je sambung. Okay. Kalau lantai yang bukan untuk kenderaan masuk, tak tak ada besi, tak tak ada tak ada masalah. Mula-mula render dulu. Calar-calarkan dia pakai penyapu, lepas tu kalau nak buat sikit-sikit, inilah cara dia sekeping-sekeping. Size dia 1 inci. Okay. Ini, okay, okay. Yang ni nampak dia ada bentuk macam tu kan. Ha, tak ada masalah. Lagi sikit.
Okey. Lagi yang sikit. Okey. Okey, macam ni gendah kan. Okey, nanti air kan. Kalau dia basuh-basuh kat sini, air akan turun kat sini. Dekat sini nanti, ya. Kita akan kita akan tajamkan dia. Kita akan tajam dia. Takut ada jenis orang yang suka mengeret selipar. Mengeret selipar. Jadi tak sangkutlah selipar, tak ada menyungkamlah. Salah. Ya, nanti kan kita potong bagi dia ke dalam sikit. Takut orang yang jenis budak-budak yang suka mengeret selipar. Ni kita masukkan kat sini sebab min dia lebih. Janganlah tengok saya pakai slipper . Memang kalau kerja macam ni malas saya nak pakai kasut. Okey. Saya bentuk dia tengam. Matikan. Saya matikan dia. Ini untuk atur ni kan. Ini dia tunggu sampah nanti dia akan masuk air tu. Okay. Salah. Tinggi pun. Okey. Dah, kenapa tak bawa kereta ke depan? Menang je turun. Yang batu ni kita tak boleh sik dia. Sebab bentuk dia tu dah. Bentuk dia dah cantik. Bentuk dia dah cantik. Siapa nak buat lantai landscape ke, lantai rumah ke, jalan kaki ke, stepping untuk dalam taman, tak ada masalah. Boleh buat batu macam ni untuk jaring. Boleh angkat-angkat sikit-sikit kan. Buat je. Lepas tu contoh, kalau nak buat stepping tu, buat je atas pasir ke, atas simen ke, alas tok rabar, buat jaring kat sini. Buat jaring macam ni. Lepas tu putuskan ni betul. Tak apa, jaring tu kecil sikit pada saiz ni kan. Putuskan. Nanti dia siap, kita angkat lah. Yang dari air ni. Tahu tak? Tahu. Bentuk natural ni tak ada masalah. Kalau kita nak buat dia tak cukup, tak ada masalah. Sebab dia batu, bentuk natural. Tapi kalau boleh sampai habis lah, lagi dia cantik. Tapi lama lah saya nak niat dengan dia. Kalau saya buat sendiri tu lah. Ini kalau siapa, kalau bajet kurang nak buat sendiri. Sekarang pun pukul 1. Ngam-ngam lah. Saya habis waktu simen.
Bang, bang, air. Oh, tak ada air. Nampak? Mengalir cantik. Okey, okey. Okay. Nampak? Tak apa. Ya. Tadi ada air. Maknanya ni batu ni tak cantik dia bagi dua. Okey. Tak cantik dia bagi dua macam ni. Macam bentuk slipper tak mau. Kita siram. Tarik sini sikit. Kita tarik sikit lagi. Ya. Melangkah kat situ tak apa. Itulah. Tak ada lah. Kalau yang tu depan kan beritahulah siapa nak masak. Nak masak air ke apa. Dia nak masak air. Paling tidak pun masak air. Tak pun kalau dia sebiji je, baik bagi kettle ni kat dia je. Oh, cawan pula. Sekejap je ni. Tapi sekejap je. Sekejap. Pukul 9, pukul 10 kan dia nak pijak, tak ada masalah. Orang ni nak dia nampak. Nampak dia punya bentuk dia. Kalau lain kali kalau nak sambung, tak ada masalah, dah tak payah cari kepala batu mana, terus je sambung. Sebab tak ada dia punya tu. Dah ada dia punya. Ni kalau nak sambung lain kali senang, tak payah cari kepala. Dia pasal dia tak lurus ya. Nampak dia melengkung. Bentuk dia natural. Kalau straight kena cari kepala dia. Mak dia mak belum balik ni. Tapi kena. Oh, ini nak pergi depan ni. Oh, tak dia nak pergi. Tak payah, tak payah. Saya ikut, saya sai ikut saya. Mana lagi ni nak ni? Saya tadi ikut kan. Okey. Ha, dia kalau nak buat sendiri macam nilah. Ibarat ni render. Dah render kan. Yang ni untuk tak ada kenderaan, dekat motor je tak ada masalah. Langgar-langgar kalau kereta janganlah, dia rosak. Pasal dia tak ada besi kan. Ha, kalau motor tak ada masalah. Pak, lebih dia pak sini. Ha? Lebih dah. Sini. Tak apa sikit pak. Oh, hujan. Sekejap eh. Hujan eh. Kena tutup sana sikit dulu. Sekejap. Kalau air nitik-nitik kan rosak. Kalau air lalu tak ada masalah. Malah nak tutup lah ni. Anak tu hujung hujung otak ya. Okay. Alright, saya tak mahu air hujung atap tu. Yang ni dia ada nampak salah sikit ya. Tunjuk je tahu je. Okay. Nampak ni 1, 2, 3 nampak kita tengok biru yang lebih besar kan. Okay. Batu besar banyak melonggok kat sini, jadi untuk ni untuk mengubah dia. Okay, ni biji ni saya nak ambil dia pasal dia duduk tengah-tengah sesuai untuk kita ubah dia. Untuk kita ubah dia agak sesuai. Okay. Keras. Dah keras. Okay. Kita tampak lagi tak apa.
Dia ada keras. Okay. Nah, ini pecah kat sini. Supaya dia nampak pasal ni batu cik. Okey, sekejap je lah ni. Nak tunjuk ni je, ingat kan nak pergi korek. Hujan dia. Tapi dia juga korek. Okey. Nampak kan? Ni lupa. Okey, penyambung batu sebelah dia kan. Okey, macam ni kan. Saya nak tunjuk tu je. Saya tak ada. Dia dah tu kan. Supaya dia tak nampak straight. Tak nampak straight. Saya nak tunjuk tu je. Lain tak ada. Banyak orang tak faham tentang tentang sambungan batu. Okey. Yang ni saya bagi orang faham. Faham sikit. Okey. Sebab tadi tu dia nampak straight kan? Okey. Dia nampak macam bulat begitu kan. Kita larikan dia sikit. Kita yang kita korek kan. Okay. Ni nanti kan kita yang kita potong tu. Ini kita. Nampak eh? Nampak. Nanti kan kita potong. Kat sini lebih sikit. Benda tu sikit je nampak dia. Tapi dia mampu berubah rupa batu tu. Okey. Yang ini kita kan dia. Ya, yeah, walaupun sikit macam tu kan. Ya. Yeah, mampu mengubah bentuk batu tu sendiri. Ya, yeah, pandangan kita tu. Ya. Lebih macam ni kan. Kan kita ejah-ejah potong. Ya, okay, macam ni kan. Tambah dia. Supaya batu tu tak nampak dia bentuk dia keras. Ni kita nak ubah dia kat sini. Lepas tu kita akan ubah dia nampak macam bersimpul sikit lah batu tu. Sebab bentuk batu ni sangat penting. Okay. Kita tambahkan. Supaya dia nampak batu.
dia ubah sikit. Okay. Macam ni kita tekan dia masuk dalam sikit. Tekan dia. Okay. Masuk dalam sikit. Oh tak boleh. Ingatkan nak potong. Maknanya tambah dia. Alhamdulillah nak hujan panas. Hujan panas ni biasa tak lama. Ha, dah. Okay, buat batu tu. Ha, nampak. Saya suka buat macam ni. Saya tak suka meleret gitu. Ha. Okay, kalau tepi tu dah cerita lain. Ha, okay. Min tengah sikit je. Ubahlah sikit-sikit. Ha. Tunjuk pada umum. Okay. Salah tu eh. Okey. Right. Beginilah dia. Keadaan dia. Batu tu. Ha. Inilah dia. Okey. Kalau... saya boleh je kalau macam projek-projek macam ni boleh je datang kalau nak belajar, tak ada masalah tengok. Kalau nak jumpa saya tak ada masalah, tapi kalau macam genting tu bermasalah lah. Macam genting tak boleh masuk dalam tu, dia kena bekerja. Dia kena bekerja, dia kena mohon permit dengan pihak genting tu sendiri. Bukan senang tu ni. Nasib baik si Min ada sikit. Sebab kepala ni. Kepala baik. Lagi dia keras sikit. Kepala baik. Okay. Kita tak payah pening-pening kepala. Okay. Sumbat je. Sumbat je simen tu. Kita tahu kat mana dia punya lubang kan. Sekarang tangan dia dah keras sikit kan. Kita korek je lah. Okay. Kalau nak buat. Macam contoh. Selu air. Okay. Selu air macam tu turun bawah kan. Okay. Biasa selu air. Lepas tu ada tiang PVC tu turun bawah kan. Macam kadang. Macam tak best tu. Tengok kan. Okay. Macam tak best pipe tu turun. Kan? Kadang orang tuk rantai. Untuk nampak. Untuk air. Kadang orang tuk PVC turun. Okay. Belah atas dia kalau nak buat bentuk pokok ke apa. Lepas tu bawah dia ni buat batu. Buat batu agak tinggi. Lepas tu buat pokok. Dia pegang. Dia pegang ni. Okay. Yeah. Dia pegang batu tu, akar-akar batu tu dia pegang. Ya. Yeah. Lepas tu belah bawah dia buat macam ni. Okay. Benda ni mudah. Nampak. Jadi kita macam mana pun kita kena buat dia nampak seketul batu. Tak kira lah cukup ke apa ke. Yeah. Tak apa. Kita tutup dia pun tak apa. Bagi dia keras dulu. Okay. Dah keras kan. Kita ketuk kan. Kita korek balik lubang tu. Jangan tak korek. Mengaung tuan rumah nanti sumbat. Yeah. Okay. Yang boleh nampak kan. Kalau buat batu yang untuk selu air tu buat besar. Batu tu agak tinggi, satu kaki setengah tinggi batu tu. Okay. Masukkan paip dari tu. Jadikan macam tu. Jadikan macam tu. Lepas tu dia akan jadi nampak natural. Macam batu tu memang seolah-olah dia dah duduk kat situ. Pokok pula menjala tumbuh pula atas batu tu mati. Itulah cerita dia.
Ha, okay. Saya nak korek belah sana. Okey, ini saya dah siap korek semua dengan nak ketuk. Okay, saya nak tunjukkan supaya boleh buat ni belahan. Okey, sebenarnya kalau apa kena tunggu. Okey, belah sah aje. Kena tunggu dia keras sikit sebenarnya. Ya, ambil ni. Ya. Buat retak ni. Okey. Pisau tu tarik. Jangan kita paksa pisau tu. Okey. Jangan kita paksa pisau tu. Kalau kita tengok biasa batu dia ada pecah macam ni kan. Jangan kita paksa pisau tu. Senang cakap kalau nak buat retak dia ni, tiru dia. Okey, kalau payah jumpa batu, tengok simen. Simen yang pecah tu kan. Ha, tengok tu. Panduan dia. Ha, boleh. Okey. Panduan dia tengoklah tu simen yang pecah tu. Ha, boleh tiru macam tu dia punya pecah-pecah dia. Apa ketuk sikit supaya. Ha, ni sekarang kemaskan lagi, biarkan dia dulu ya. Ha, ketuk ni saya nak tunjuk, sepatutnya biarkan dulu. Dah nampak dia punya tu kan. Nanti kan ada lagi proses dia. Ya, supaya dia lebih tu macam ni kan. Ha, ni. Ha, potong je bagi dia nampak macam batu tu pecah betul. Basah je. Ni saya nak tunjukkan ni je. Okay. Baik pakai video, si baik pakai telefon night vision kalau tak gelap ni. Tak terang kan. Nampak macam ni retak dia, macam ni cantik sangat kan. Kita belasah aje. Senang cakap belasah aje, yang tu dia nampak luas kan. Belasah aje. Kita buat aje bagi dia macam pecah. Okay. Ha. Sebab kalau simen kita tebal tak ada masalah kita nak buat dia sini, korek dia dalam sikit bagi dia nampak kesan pecah.
Okey. Tak boleh kita nak tu. Nak ketuk pasal dia yang ni lembut. Pasal simen dia tebal kan. Okey. Yang bawah ni dah keras. Sakit jugaklah tangan saya. Menguriknya. Di mana part yang dekat ni nak buat pecah. Okey, lagi satu ingat kan, okay. Antara batu, kalau untuk lantai punya, antara batu macam ni kan, tak mahu dia tinggi rendah, bagi dia rata. Bagi dia rata, yeah. Bagi dia rata dengan batu sebelah. Dia ada nampak gelombang-gelombang tak apa. Okey, dengan batu sebelah nampak dia rata. Jadi kalau yang berslipper ke apa ke, dia heretnya tak tersangkut. Kena pula yang jenis yang suka heret kasut kan. Tak sangkut. Kalau yang jenis kasut-kasut ni batu mid ke apa ke, yang bukan jenis sport. Sangkutkan jatuh. Ketuk je macam ni. Okey. Dan sambung untuk yang belah letak permukaan dia. Jadi ni pakai video ni tak berapa nampak, tapi kalau kita dapat tengok depan mata sini kan, insyaAllah boleh nampak. Tapi besok baru boleh nampak ni. Kalau ni simen basah ni memang tak nampak pakai video. Okey, besok tengok video eh. Saya bersihkan ni, bersih buang dia punya tu, dia akan nampak dia punya tu lubang-lubang halus. Benda ni aneh, benda ni memang macam ni lah dia punya proses dia. Kalau saya rasa dekat lantai ni, saya tak nak buat dia macam pecah, batu pecah rasanya lah, tak tahulah, tengoklah pecah dia. Lantai yang lain semua saya buat chain je macam ni, tak ada yang pecah-pecah. Nanti kan yang pecah yang ni kan saya tunjukkan ya. Okey. Banyak ni video-video live, tapi paksalah. Nanti bila dah siap cat apa semua dah bersih, saya akan edit video-video ni. Saya akan sambung terus sampai dia tu, sampai daripada mula sampai siap. Tapi rasanya ambil masa dalam 45 minit ke 1 jam kot dia punya video ni. Nanti saya akan muat naik dekat YouTube. Boleh cari dekat YouTube Simen Craft. Dekat sana ada video-video yang lepas-lepas yang saya buat. Tapi yang taman tema punya tak ada lah. Faham-faham lah taman tema punya syarat kan, memang tak boleh, memang tak boleh nak dikongsi taman tema punya. Betul je macam ni macam ni lubang paip ni nampak, ada dua hidung untuk tandas punya kan, untuk tandas dengan dapur sinki. Tapi ni sekali saya ulang. Okay. Yang macam orang nak buat, nak tutup salur paip, tapi salur paip tu dia nak buat pokok, nak tanam moket ke apa ke, tak ada masalah. Okey, buat batu yang saiz macam ni agak besar. Seketul. Tinggi dalam satu kaki
pendek sangat, nanti kita nak tunjukkan tunggu akar pokok tu yang besar, yang menyalut water pipe tu. Okey, kita nak dia seolah-olah macam macam ni jari, dia pegang ada akar, ada akar keliling kan. Lepas tu dekat batu tu baru kita boleh buat macam ni. Tapi kalau kita buat dia pokok terus pun boleh, tapi macam tak berapa unik. Kalau macam batu tu betul kan buat, memang cantik. Kalau pipe PVC tu contoh, dia terus turun tu, dia kena juga, dia pipe je tak ada besi kan. Okey, buatkan tu pokok tu, dia buatkan pokok tu tadi ada besi, taruh 4 batang cantik Y12 tu kan, taruh kan besi tu pula cocok dalam ni, dalam batu, jadi dia kuat dalam tu, besi tu. Okey, kalau nak lebih kuat, besi tu duduk luar, jaring duduk dalam. Nanti kita plaster tutup besi tu kan. Besi tu duduk luar. Kalau besi tu duduk dalam, sebahagian dia tak akan ditutupi oleh simen. Tu salah satu kaedah. Okey, kalau kita nak letak simen full, tak ada masalah, tapi dah macam tiang Roman tu kan. Memang tu. Tapi kalau kita nak buat dia kosong, itulah kaedah dia. Ataupun buat buluh pun boleh, buat buluh ngam je. Kalau buat buluh tak payah tu, tak payah apa, tak payah besi, buat je, buat je. Kalau buluh tak payah besi, sebab buluh pun ikut pipe PVC 4 inci kan, selalu air biasanya besi tu 4 inci. Okey, dia punya dahan buluh tu buatlah panjang, sambung pakai jaring agak-agak sejengkal, kita boleh sangkut oket, sangkut tanduk usa, tu lah benda tu. Benda tu cantik jadi dia, sebab dia memang tumbuhan tu memang hidup dekat situ. Okey lah. Okey, itulah ada satu idea saya yang nak beritahu. Okey. Kalau siapa nak buat dekat rumah kan, ruang terhad, tapi peminat bunga, macam mana pun nak tanam bunga sikit lah dekat rumah kan. Itulah dia. Kalau kita ada salur air ke, tiang ke, balut je. Jadikan pokok, jadikan pokok buluh, boleh apa-apa pun. Okay. Kalau tembok kita kan, kalau kita nak buat jenis-jenis batu sungai ni pun boleh. Lepas tu dekat situ siapkan besi penyangkut untuk ikat bunga oket, supaya dia boleh tumbuh dekat celah pokok tu. Tengok pada keadaan sesuai apa bentuk batu tu. Biasa pokok-pokok dia akan tumbuh di celah, letakkan batu macam ni kan, letakkan batu, letak dia tu dalam, jadi benda tu kita kena hasilkan sendiri. Cubalah tengok batu-batu pecah tu, batu-batu yang pecah, bangunan-bangunan lama ke apa ke, supaya menjadikan panduan. Bahan dan cara saya dah tunjuk. Jadi kita belajar melalui alam. Alam adalah sebaik-baik guru sebenarnya. Saya pun banyak belajar melalui alam, melalui rencana. Saya suka tengok cerita-cerita cowboy, cerita apa. Salah satunya pagar ni adalah saya ambil daripada idea cerita cowboy. Dia punya pagar, dia buat pakai ranting, rumah log cabin kan. Banyak saya tiru. Rumah saya nanti pun insyaAllah macam tu juga tangga dia. Tapi ini terbengkalai, modal pun dah kurang, jadi saya stop lah dulu. Saya nak buat rumah tu
supaya dia menjadi contoh pada yang yang lain. Supaya kita boleh menikmati bersama. Saya macam ilmu-ilmu saya ni, saya mana yang nak cakap saya tak jual ilmu. Saya tak jual ilmu. Saya dan tak jual produk, tapi saya lebih pada jual pada saya punya skill lah. Tu sebab skill tu kena asah. Macam saya hampir 20 tahun. Saya lebih pada 20 tahun saya buat benda ni kan, lebih. Tak kurang pada 21 tahun rasanya. Lama saya buat benda ni kan. Jadi benda ni dah menjadi darah daging saya untuk minat. Yang membezakan kita adalah skill. Pembuatan tu mungkin lebih kurang sama je. Jadi itulah. Kalau skill tu bakat nak, perlu buat dulu, baru kita boleh nampak. Kalau kita tak buat, itu je lah. Tak ada lah ke mana-mana. Dia tak akan ke mana-mana, gitu je. Tapi kalau kita buat, tak ada masalah. Okay. Nak ketuk siap. Ketuk siap, lepas tu nak berusaha-usaha ni balik. Esok lagi bersih sampah. Hari Selasa baru saya tu, saya ada hal. Hari Sabtu Ahad ni ada hal saya, hal kekeluargaan. Dia tu bawa anak jalan hari Sabtu Ahad ni. Okey, hari Senin ni insyaAllah sambung. Senin, Selasa siap lah, komplit lah cat dia. Cat dia pun dah ada lah, saya beli. Nanti hari Senin tu saya akan tunjukkan cat-cat dia. Okey, buat pertama kali secara live. Kalau dekat YouTube tu ada, saya ada tunjuk cat dia, cat air. Okey. Apa pun okeylah. Okey, saya nak ketuk siap. Okey. Alright. Terima kasih pada semua. Okey, last call punya video. Okey. Saya nak tunjukkan yang letak ni je. Yang pecah ni, bukan letak, pecah. Boleh lah. Esok pagi dan nak kena sikit ni. Boleh lah, tunjuk sikit untuk buat pecah. Pasal dia lembut, maknanya tak boleh siap lah hari ni. Dia punya tu nak tunjukkan pecah ni buat je macam mana pun, nak cincang ke apa ke, belasah je, buat je biar dia nampak macam natural. Bukan macam lah, biar dia nampak natural. Okay. Macam ni kan.
Masak lagi. Kalau simen ni cukup kering, kita boleh buat ni jalur ni. Macam batu tu dihakis. Boleh buat macam ni. Tapi masalah air ni dia tak tu kan. Jadi macam ni je lah. Boleh besok lagi saya acap sikit. Okey lah dia. Tapi kalau dalam video nampak cantik. Tapi ni depan mata saya ni saya masih lagi tak perhati lagi. Nampak getak-getak macam tu. Pecah-pecah macam ni. Saya ni nak belasah lagi. Tapi tak boleh. Simen ni masih lagi lembab. Dia yang paling cantik. Bila kita ketuk tu, ni pasir-pasir ni tak berketul. Itu paling cantik tu. Okey, kalau kita nak buat dia pecah-pecah. Benda ni saya tunjuk je. Kalau nak buat dia yang tak berhati, satunya saya malas nak buat jalur-jalur benda ni. Ini pandangan saya gelap dah ni. Itu ada. Sebenarnya kurang je ni. Kurang je. Sebab saya tak boleh buat simen ni. Ni kalau betul-betul ni pukul 8 gambar. Oh cantik ni. Balik saya nak tunggu sini. Kan. Ni adalah sikit-sikit panduan. Lagi satu, kalau nak buat getak kan, ambil dawai. Ambil dawai panjang, tarik je. Buat dia punya line dia. Tarik je, tarik je, tarik je. Pakai dawai, jangan lawan dawai tu, okey? Kita tarik je. Dawai tu dia nak pergi ke mana, dia punya pasal. Kita ikut je. Lepas tu nanti, bila kita... yang itu jangan potong dulu. Kalau yang pakai dawai tu, jangan potong dulu. Okey? Ikut je. Ikut je. Masa tu dia agak licin kan? Okey? Kita lepas tu, sebelum kita potong tu, kita kena korek dulu bagi dalam sikit. Sebagai mark. Untuk ni, pakai pisau lah. Mark dia kan? Okey? Lepas tu, baru kita korek. Bila kita korek, siap korek tu kan? Korek. Ketuk. Lepas tu, ni yang proses dia. Pakai ni. Itu salah satu kalau orang baru-baru macam mana nak buat natural pecah. Itulah. Dia punya tu dia. Tapi yang cala-cala ni, yang kita tambah lagi ni, sekejap, macam ni, yang itu ikut. Tapi yang gap line, yang besar tu, kalau nak tu, kena pakai dawai. Dawai tu tarik dia. Supaya dia punya bengkok-bengkok tu natural. Macam saya belasah je macam ni. Itu salah satu kalau kita nak belajarlah tentang buat pecah.
je. Ha. Buat je. Belasah. Saya pun boleh so, pasal simen ni. Okay. Itulah dia. Siaplah ni. Saya nak bersihkan ni simen-simen ni. Aku yang belas ini saya tak bersih lah. Belah-belah tepi ni. Saya tak bersih lah. Sapu je. Pagi dia. Okay. Okay, alright. Okay, assalamualaikum. Pagi. Okay. Ah, ni dia. Okay. Okay. Dia kalau pintu kena. Kena ketuk. Awal pagi ni macam ni dia belum 24 jam lagi mudah dia nak tu. Dah kita nak kikis dia. Bila bersihkan macam ni nampaklah dia permukaan batu. Kalau semalam tu tak nampak. Ni pun masih lagi apa? Dalam chamber masih lagi tak okay. Tapi siapa-siapa yang boleh melawat ni apa ni marina Shelley ke anggrek desa Shelley ke tak ada masalah boleh tengok. Dia. Okay, macam tu lah. Saya apa nanti boleh ulang balik video tu. Saya bersihkan tempatnya yang pecah ni. Pecah ni boleh ikut kreativiti sendiri lah. Pecah batu tu pecah sebelah dua ke dua. Okay. Nak sapu kenapa tangkai tu. Okay. Alright, tu je lah pagi ni saya nak tunjukkan, lain tak ada. Nanti kita jumpa lagi hari Senin saya buat color. Hari ni tak sempat saya malah nak tu nanti hari Senin dan Selasa nanti saya buat color dia. Apa pun hari Senin Selasa lah kita jumpa.
Okay, alright. Assalamualaikum. Okay, ini warna kelabu ni. Kalau batu batu yang macam ni nak selamat batu ni. Okay. Sapu je, ini sikit-sikit. Ataupun cucuk macam ni pun boleh. Cucuk, cucuk je ni kan. Boleh. Alah. Ni sebab ni kali kedua. Kalau contoh kawasan besar, okay. Buat lantai je, buat apa je, besar sangat je. Pakai spray pun boleh, pakai spray. Tapi perasan tak net nyamuk tu? Net nyamuk tu kan, net nyamuk tu kita buat dia kayu keliling dia frame. Okey, kita spray dekat tu. Agak-agak jarak dia 2 jengkal, 3 jengkal pada muncung spring ya. Spray dia kan. Kita spray je. Okey, pakai yang besar tu. Kalau pakai yang halus tu kejap dia sembat. Pakai yang kecil tu, yang gun tu sembat. Kalau ada kompresor lebih baik. Boleh juga. Dan kompresor kita tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Itulah. Nanti dia bila dia kena jaring tu, dia akan akan mencik, 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 mencik gitu. Okey. Ni sebab sikit sangat. Saya pun, saya pam tu ada nanti. Sebab cuci dia kena gosok betul-betul. Okey. Ni salah satulah. Walaupun yang ni sekarang ni tak nampak kan. Macam tak nampak sangat kan. Okey. Nanti kita timpa color yang lain, nanti kita akan nampak. Okey. Macam tu lah dia. Kita akan nampak. Okey. Yang kalau permukaan yang besar macam tadi saya genjes-genjes kan. Itu salah satu kaedah. Sebab rendisan ni kita tengok color apa yang ada. Okey. Dekat batu tu. Kita gunakan color tu semua. Tak kira lah yang mana dulu dan kemudian. Tapi yang paling pentingnya putih nanti. Depan ni putih. Putih dia agak rapat sikit. Dia agak rapat sikit putih. Lepas tu kuning sikit. Kuning dia cair dan jarang. Okay. Last kali hitam. Nanti kan saya tunjuklah kemudian. Okey, alright, itulah pusingan dia. Color ni. Okey. Macam batu ada coklat, kuning, hitam, labu, semua ada. Anak saya ni nak bermanja-manja kejap. Tak apa dia nak. Okey, alright. Dia akan naik situ. Okey. Okey. Warna putih. Warna putih pun dinding tu tak cair sangat. Tak pun sama betul. Tapi dia lebih rapat. Asalkan dia cukup warna. Dia cukup warna. Okey je. Dia cukup warna. Nampak.
awal saya tua kala je. Ni dia sebab waterfall ni dia bersitu-situ. Yang ini dia mendata dulu. Ini akan berjalan ni supaya nanti bila keluar nanti yang mana kala cerah dia akan naik. Ini warna kuning. Kalau ada panas boleh tu juga. Kalau rapat sekali itu. Jadi slipper yang permukaan rata, ya. Okey, yang tak ada bunga. Itulah dia. Ya. Okay. Itu ni baru 3 color. Okey, alright. Nah, itu je lah.